السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسول المجتبى سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه أهل الصدق والوفا ثم على كل من اتبع الهدى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده حضرات الأفاضل حضرات المكرمين Ibu El dan seluruh keluarga besar al Zerta. Dari jajaran para pendiri Para Board of Directors, Board of Management, seluruh karyawan dan karyawati, rekan-rekan semuanya yang berhimpun pada malam hari ini, Rahimani wa Rahimakumullah, puji syukur kita aturkan kehadirat Allah atas simpan karunia-Nya, kita dihimpun dalam majelis ilmu. Mudah-mudahan setiap langkah yang kita tempuh hari ini menjadi pemudah jalan kita semua menuju surga. Dan duduk kita semua semoga termasuk taman di antara taman-taman surga, tempat Allah mencurah-curahkan rahmatnya, menaungkan sayap-sayap malaikatnya, menurunkan sakinah ke dalam hati kita, dan menyebut nama kita semua. Dengan bangga pada makhluk-makhluk mulia yang ada di sisinya, amin, amin, allahumma amin. Rekan-rekan yang disayang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, interaksi awal antara umat Islam dengan kerajaan Persia yang waktu itu diperintah oleh dinasti Sasaniyah di antaranya adalah: dikirimnya utusan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membawa surat dari beliau Shallallahu Alaihi Wasallam untuk Kisra Khosru bin Hurmus. Pada kira-kira tahun ketujuh Hijriyah surat ini dibawa oleh utusan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang namanya Dihyah bin Khalifah al Kalbi. Yang Dihyah bin Khalifah al Kalbi ini seorang yang fasih lisannya dan tampan wajahnya sehingga diceritakan beberapa kali penampilannya dipinjam oleh malaikat Jibril. Ketika malaikat Jibril hendak menemui Rasulullah SAW dan para sahabat dalam rupa manusia. Surat Nabi SAW wasallam ini ketika sampai kepada Kisra Khosru bin Hurmus oleh dia dikatakan budak penggembala kambing hendak mengajari aku tentang agamaku. Seharusnya dia yang datang merangkak kepadaku untuk mencium kakiku. Lalu surat Nabi SAW pun dirobek. Ketika dia kembali dan melaporkannya kepada Nabi SAW, Alaihi Wasallam, maka Rasulullah SAW pun berdoa. Sungguhnya Allah yang akan merobek-robek kerajaannya. Maka Kisra Khasru bin Hurmus ini berusaha untuk punya ramuan hidup abadi. Dia menyebarkan kepada seluruh kerajaannya bahwa dia telah menemukan ramuan hidup abadi itu dan itu disimpan di lemari pribadinya. Padahal itu sebenarnya racun. Sehingga ketika dia dikudeta, dibunuh oleh putranya sendiri, maka kemudian putranya membuka lemari pribadi ayahnya, mengira itulah ramuan hidup abadi dan langsung diminum oleh putranya ini. Sehingga Kisra yang baru saja mengkudeta ayahnya ini tewas seketika hari itu. Sehingga kerajaannya kemudian menjadi berpecah belah. Panglima-panglima perang saling berperang satu sama lain untuk memperebutkan kekuasaan. Sampai muncul seorang wanita yang berasal dari putri ...Isra bin Hormuz ini yang paling tidak punya ambisi kekuasaan, tetapi dia didorong oleh beberapa panglima kuat untuk mengambil alih tahta. Lalu dia pun menjadi ratu Persia. Dengan tujuan membesarkan keponakannya yang namanya Dajid ketiga. Kelak untuk mengambil alih kekuasaan ketika sudah cukup umur. Ketika berita berkuasanya perempuan di kekaisaran Persia ini disampaikan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, La yuflihu kaumun walau amrahum imraah. Kaum itu yakni Persia tidak akan beruntung, apalagi jika sekarang mereka diperintah oleh seorang perempuan. Dan betul. Wanita ini semakin tidak mampu untuk mengendalikan Seluruh kerajaan, di mana para panglima terus saling bersaing memperebutkan kekuasaan, hanya saja ada seorang panglima tertinggi yang namanya Rustum, dalam hasanah Arab disebut Rustum, kalau hasanah Barat disebut Rustam. Rustam ini kemudian oleh sang ratu diminta untuk mendukung penuh Yazdajid tiga naik kekuasaan. Padahal waktu itu Yazdajid ketiga usianya baru delapan tahun. Maka dari seorang perempuan kemudian kekaisaran Persia ini diperintah seorang bocah, seorang anak kecil. Gangguan demi gangguan yang ditimbulkan oleh kekaisaran Persia, kepada dakwah sudah dimulai saat itu. Di mana seorang gubernur Persia di negeri Yaman yang bernama Badan kemudian mengintimkan seorang tukang gulat yang sangat perkasa ke Madinah untuk membunuh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi saking butanya orang-orang Persia tentang seperti apa keadaan bangsa Arab pada masa itu. Mereka mengira Rasulullah SAW dan para sahabat ini masih seperti suku-suku yang barbar dan tidak memiliki pemerintahan yang solid. Sehingga tukang gulat ini datang untuk menantang Nabi SAW dan Nabi SAW mengalahkannya dengan mudah. Kemudian, badan gubernur Persia di Yaman ini mempersiapkan pasukan untuk menyerbu ke Madinah, tetapi Allah menghancurkan kekuasaan Persia di Yaman dengan berbagai macam pemberontakan, sehingga pasukan Persia di Yaman kemudian ditarik ke seberang menyeberangi Teluk Persia. tapi gangguan kepada dakwah dari kekuasaan Persia tidak berhenti dan mencapai puncaknya pada masa kekhalifahan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu di mana Persia menjadi sponsor bagi kekuatan-kekuatan yang menentang kekhalifahan Sayyidina Abu Bakar termasuk para nabi palsu seperti Al Aswad Al Ansi di Yaman ataupun Musailimah Al Kadzab di Yamamah. Demikian pula Tulaihah Al Asadi yang juga memaklumkan diri sebagai nabi baru. Tetapi nantinya Tulaihah Ketika dikalahkan oleh Sayyidina Khalid bin Walid akan bertaubat dan kemudian menjadi seorang muslim yang baik dan bahkan turut serta di dalam peperangan Qadisiyah yang dipimpin oleh Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas dalam pembebasan Persia. Demikian pula orang-orang riddah, orang-orang yang murtad dan kemudian juga orang-orang yang menolak membayar zakat. Di masa kekuasaan Abu Bakar As-Siddiq, semuanya didukung oleh Persia dengan bantuan persenjataan dan logistik. Bahkan beberapa pasukan Persia terlibat di dalam peperangan dan kekacauan melawan kekhalifahan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ini. Sementara pada saat itu Abu Bakar juga harus berhadapan dengan Kekaisaran Romawi, di mana kemudian Sayyidina Khalid bin Walid diarahkan untuk menuju ke Negeri Syam, dan satu demi satu kota di Negeri Syam dibebaskan dari kekuasaan Romawi. Abu Bakar siddiq kemudian belum bisa berbuat banyak kepada gangguan yang ditimbulkan oleh Persia. Tetapi seorang panglima Abu Bakar As-Siddiq di Bahrain namanya Al-Ala Al-Hadrami yang telah berhasil mengamankan Bahrain dari orang-orang yang murtad dan pengikut para nabi palsu ketika mendapati keterlibatan Persia di dalam apa yang dilakukan musuh-musuhnya kemudian menyeberang dari Bahrain, menuju ke Dataran Mesopotamia atau Dataran Irak yang ada di seberangnya, yang merupakan wilayah kekuasaan kemaharajaan Persia. Inilah clash awal pasukan Arab dan pasukan Persia secara langsung di mana Al-Ala Al-Hadrami tertahan di wilayah pesisir Teluk Persia. Sementara itu, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq wafat digantikan oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Dan beliau pada tahun itu, tahun 634 Masehi mengangkat Abu Ubaidah bin Al-Jarrah sebagai panglima tertinggi kaum muslimin di wilayah negeri Syam menggantikan Khalid bin Al-Walid Khalid dipecat bukan karena kekurangannya tetapi karena kelebihannya yang menurut Sayyidina Umar menjadikan tidak sehat di dalam mental kaum muslimin. Karena dalam 100 pertempuran Khalid tidak pernah terkalahkan. Sehingga ketika itu kaum muslimin sudah merasa kita kalau mau menang ya harus dipimpin Khalid. Kalau bukan Khalid yang mimpin, kita akan kalah. Persepsi seperti ini berbahaya. Sehingga Sayyidina Umar justru pada saat itu meminta agar Khalid tidak lagi menjadi panglima utama, melainkan yang menjadi panglima utama adalah Sayyidina Abu Baidah bin Al-Jarrah. Dan ketika Abu Baidah menerima surat pengangkatannya, sekaligus menginformasikan wafatnya Abu Bakar dan dibayatnya Sayyidina Umar sebagai khalifah, menyimpan surat itu Ketika mereka sedang dalam pertempuran. Nunggu sampai pertempuran berakhir, baru suratnya diberikan kepada Khalid. Khalid protes, kenapa Anda tidak segera menyerahkan surat ini ketika datang? Dengan begitu, kemenangan ini menjadi milik Anda sebagai panglima tertinggi. Kata Abu Baidah, siapa yang peduli dengan itu? Orang-orang sangat kompak ketika engkau yang memimpin. Demi Allah, aku juga tidak suka menjadi seorang Panglima, karena ketika menjadi panglima, maka aku harus memikirkan begitu banyak orang. Sementara ketika menjadi prajurit, mudah untuk mencapai cita-cita gugur sebagai syahid, maka Abu Ubaidah bin Al-Jarrah memimpin pasukan Kaum Muslimin ketika berhadapan dengan Kekaisaran Romawi dalam berbagai peristiwa. Ketika Khalid diturunkan jabatan, maka di Madinah pun banyak para sahabat menyayangkan dan kemudian mengusulkan kepada Sayyidina Umar, "Khalid harus segera diberi jabatan baru untuk memimpin kaum Muslimin melawan musuh yang lain. Siapa musuh yang lain itu?" kata orang-orang itu, "Persia. Mereka sudah menyiapkan pasukan untuk menyerang Islam." Maka Umar pun menurunkan titah mengangkat Khalid bin Al Walid menjadi panglima tertinggi untuk menghadapi serbuan Persia. Tetapi ketika surat itu sampai di kota Homs di Suriah sekarang, Khalid bin Al Walid sudah dalam keadaan sakit karena terkena wabah taun. Ketika itulah Khalid di pembaringan Mengeluh, "Ya Allah, sepanjang hidup aku mencari kematian di medan perang, tetapi engkau menakdirkan aku untuk mati di pembaringan." Betapa kecewanya seorang yang mencari kematian di medan perang, tetapi dia harus mati di pembaringan. Lalu Sayyidina Qais bin Sa'ad bin Ubadah berbisik ke telinga Khalid bin Walid untuk menghiburnya. Wa Khalid, Engkau ini pedangnya Allah. Mana mungkin Allah mengizinkan pedangnya patah di tangan musuh-musuhnya. Itu akan menjadi sesuatu yang menjadi aib bagi Allah. Maha suci dia. Maka Allah pasti tidak akan pernah mengizinkanmu patah di tangan musuh, tetapi dia yang akan menyarungkan pedangnya sesuai dengan yang dikandakinya. Jadi Khalid itu pedang Allah. Kalau dia sampai mati di tangan musuh, berarti pedang Allah patah di tangan musuhnya. Maka Tekos bin Sa'ad bin Ubadah itu mustahil. Karena engkau adalah pedang Allah. Sehingga Allah akan menyarungkanmu seperti seorang pemilik pedang menyarungkan pedangnya ketika mengakhiri tugasnya. Kalimatnya Qais bin Sa'ad bin Ubadah ini menjadikan Khalid bin Al-Walid tersenyum. Kemudian beliau pun mengucapkan kalimat Tauhid la ilaha illallah Muhammad Rasulullah dan wafat. Sekarang Persia telah memerintahkan Rustum memimpin 300.000 pasukan bergerak menuju ke perbatasan kekhalifahan. Sayyidina Umar bin Khattab bermusyawarah dengan para sahabat senior. Kemudian beliau menyatakan, tidak bisa tidak, aku yang harus maju untuk memimpin kita semua menghadapi penyerbuan yang sangat besar ini. Bahkan Romawi belum pernah seserius ini memerangi kita. Ini adalah rustum panglima mereka yang tertinggi, yang paling dihormati, yang paling ditakuti. Maka kata Syirina Umar, harus aku sendiri yang maju. Sayyidina Ali bin Abi Thalib tidak setuju. Wahai Amiral Mukminin, engkau adalah bagaikan induk bagi seluruh anak-anak, yakni seluruh kaum muslimin. Sesungguhnya ajal di tangan Allah. Tetapi sungguh Aku sulit membayangkan apa yang akan terjadi kalau sampai engkau terjadi sesuatu dengan dirimu dalam perang melawan Persia ini. Apa yang akan terjadi pada kaum muslimin? Tidak demi Allah, jangan engkau sendiri yang memimpin, tetapi perintahkanlah salah seorang di antara kami yang paling engkau percaya untuk memimpin perang melawan Persia ini. Sinamar bin Khattab Menengok seluruh wajah para sahabat. Tapi siapa? Siapa yang akan mampu berhadapan dengan orang ini? Rustum. Yang seluruh panglima Persia takluk kepadanya. Hening lama sampai Abdurrahman bin Auf kemudian berkata, Wahai Amirul Mukminin, aku tahu siapa orangnya. Dia adalah singa yang menyembunyikan kukunya. Seorang yang begitu tawaduk tetapi sebenarnya memiliki kemampuan yang sangat dahsyat. Siapa menurut tanya Sayyidina Umar kepada Abdurrahman bin Auf? Kata Abdurrahman bin Auf, tidak lain tidak bukan. Khalu Rasulullah SAW. Paman Rasulullah SAW dari pihak ibu. Jadi kalau am itu paman dari pihak bapak, kalau خال paman dari pihak ibu. Yaitu Saad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Inilah singa yang menyembunyikan kukunya. Saad bin Abi Waqqas adalah dalam penuturan beliau aku orang pertama yang menumpahkan darah di jalan Allah. Karena ketika masuk Islam Saat bin Abi Wakos yang baru berusia sekitar 15 tahun itu salat. Ketika dia salat, ada orang-orang Quraisy yang mengganggunya dan menggodainya. Maka ketika ruko, dia menemukan di bawahnya itu ada tulang rahang unta. Sehingga saat binabekos yang berusia 15 tahun itu, ketika ruko tangannya mengambil rahang unta itu, kemudian orang-orang Quraisy -orang yang mengolok-olok dia dalam sholat itu, dia pukul sampai berdarah. Itulah yang dia katakan, "Akulah orang yang pertama menumpahkan darah di jalan Allah." Kisahnya juga terkenal tentang ibunya yang mogok makan, memaksanya kembali kepada agama berhala. Sehingga dia mengucapkan kalimat terkenal, seandainya ibu memiliki seratus nyawa. Lalu Ananda dipaksa menyaksikan satu demi satu dari seratus nyawa itu keluar dalam sakratul maut yang menyakitkan bagi ibu. Tetapi itu semua untuk memaksa Ananda keluar dari Islam demi Allah. Ananda tidak akan pernah meninggalkan agamanya Muhammad SAW. Tetapi inilah Ananda di sisi ibu. Sangat mencintai ibu. Maka mohon ibu berkenan untuk makan. Karena Nanda tidak akan pernah meninggalkan ibu. Sampai ibu mau makan. Sehingga ibunya yang kalah. Luluh. Sehingga membiarkannya untuk tetap berada dalam Islam. Jadi kalau disifati itu, sahabat Nabi itu wataknya beda-beda. Kalau saat Nabi wakos itu, bad boy di luar, anak mama di rumah. Tapi sering ya kayak begitu ya. Di luarnya Badung, tetapi kalau di rumah anak mama Ini saat Abi Wakas. Sada Umar langsung kemudian setuju. Betul. Orang inilah yang tepat memimpin perang melawan Persia. Justru ketika Persia mengerahkan seorang panglima yang sangat dahsyat, terkenal ditakuti, reputasinya sudah masyhur di mana-mana. Maka menjadi satu anomali. Kekhalifahan memasang seorang panglima yang selama ini tidak dikenal sebagai panglima. Yang low profile. Yang justru dikenal sebagai seorang prajurit pemanah yang ulung. Yang dalam perang Uhud disebutkan saat bin Abi Waqqas pernah memanah dengan satu anak panah menembus tiga musuh. Bles, bles, bles kena tiga orang. Tiga musuh tewas dengan satu anak panah. Sehingga ketika itu Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda kepada beliau, "Irmi sa'dan fida'a ka abi wa ummi." Teruslah memanah wahai Sa'ad, ayah dan ibuku sebagai tebusan bagimu. Kata saat bin Abi Waqqas berbangga tidak pernah Rasulullah mengatakan ke abi wa ummi kecuali untuk aku. Tidak ada satu sahabat pun yang dikatakan ke abi wa ummi kecuali aku. Dan orang Madinah itu dulu suka membanggakan keluarga. Pada suatu hari, orang-orang Madinah itu keluar dengan membanggakan, "Ini pamanku dari pihak ibu." Jadi om dari pihak ibu itu memiliki kedudukan istimewa. Di Madinah pada saat itu. Apalagi kalau paman dari pihak ibu ini berprestasi. Itu dianggap sebagai kebanggaan. Nah Rasulullah, begitu orang Madinah pada membanggakan paman-paman mereka dari pihak ibu, gandeng saat bin Abi Waqas. Hada khali, ini pamanku dari pihak ibu. Mana yang lebih hebat dari pamanku? Dan itu tidak pernah Rasulullah sebutkan tentang sahabat lain. Ini pamanku. Siapa yang lebih baik pamannya daripada pawanku saat bin Abi Wakos. Maka ketika Sa saat bin Abi Wakos berangkat bersama 30 ribu sahabat dan tabi'in, mujahidin dari kalangan kaum muslimin, Sinamar bin Khattab wanti-wanti, wahai saat jangan tertipu oleh tingginya kedudukanmu sebagai paman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wahai saat jangan kamu tertipu oleh berbagai kebanggaan yang telah dilekatkan kepadamu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demi Allah sesungguhnya Dia jalla jalaluh telah memberikan kepada kita Islam sebagai kemuliaan. Karena tanpa Islam kita bangsa Arab adalah bangsa yang menjijikkan, memakan bangkai, menyembah berhala, berpecah belah dan melakukan berbagai macam fahisyah, dosa-dosa dan kekejian maka siapa yang mencari kemuliaan di luar Islam ini? Demi Allah, dia tidak akan mendapatkan apapun. Sini saat Abi Waqas bergerak ke utara sampai di tepi sungai Tigris di satu daerah yang disebut sebagai Qadisiyah. Di situ bergabung bersama beliau, para panglima yang telah merintis pertempuran-pertempuran kecil dengan Persia sebelumnya. Seperti Al-Musanna bin Harisah, Al-Qaqqa bin Amir. Kemudian Nu'man bin Muqarrin, Nu'aim bin Muqarrin, dan para panglima lainnya. Pasukan Rustum, 300 ribu orang, berhimpun di sisi sungai yang lain. Sekarang sudah terlihat jumlah kaum muslimin seper pasukan musuh pada awalnya. Pada saat itulah, Rustum ingin menjajaki kekuatan lawannya. Sehingga Rustum, Panglima Persia ini, berkirim surat dengan saat bin Nabi Waqas dia bertanya, apa yang menjadikan Tuhan datang ke negeri kami? Saat bin Abi Wakos menjawab singkat, kami adalah kaum yang dibangkitkan Allah untuk membebaskan manusia dari penghambaan kepada sesama makhluk menuju beribadah hanya kepada pencipta semua makhluk. Membebaskan manusia dari kedaliman agama-agama dan berbagai sistem kehidupan menuju keadilan Islam dan membebaskan manusia dari sempitnya dunia menuju luasnya dunia dan lebih luasnya lagi akhir kalimat saat bin Abi Waqqas dalam suratnya ini menggetarkan Rustum tetapi dia masih punya harapan. Kalau apa yang diyakini Saat Bin Abi Waqqas berbeda dengan apa yang diyakini anak buahnya, akan mudah untuk mengalahkan mereka. Maka Rustum meminta agar salah seorang panglima menengahnya Saat Bin Abi Waqqas bisa bertemu dengannya. Saat bin Abi Waqqas mengutus Aqalul Arab, salah seorang yang paling cerdas di kalangan bangsa Arab, namanya Al-Mughirah bin Syu'bah. Jadi kata Al-Mughirah bin Syu'bah, aku belum pernah dikalahkan, kecuali oleh seorang pemuda. Dalam kecerdasan, aku belum pernah dikalahkan, kecuali oleh seorang pemuda. Yaitu ketika aku bermaksud untuk menikahi gadis dari seorang anak dari seorang kepala kabilah. Lalu pemuda itu datang kepadaku bertanya, apakah Tuhan betul ingin menikahi gadis itu? Iya. Lalu aku katakan, lalu pemuda itu mengatakan, wahai Tuhan sesungguhnya demi Allah aku bersumpah, aku pernah melihat gadis itu dicium oleh lelaki. Benarkah yang kau katakan itu? Benar. Lalu Al-Mughirah tidak jadi menikahi gadis itu. Tidak lama kemudian gadis itu menikah dengan pemuda yang pernah melaporkan bahwa gadis itu dicium lelaki kepada Al-Mughirah bin Syubah. Maka ketika Al-Mughirah bin Syubah datang ke walimahnya, dia membisiki mempelai pria. Kau bilang padaku, gadis ini pernah dicium seorang lelaki. Kenapa sekarang justru engkau menikahinya? Kata mempelai pria, iya, yang menciumnya adalah ayahnya sendiri. Kata al Mughirah bin Syubah, aku belum pernah dikalahkan dalam kecerdasan kecuali seorang pemuda ini. Ini namanya nikung visabilillah. al Mughirah bin Syubah, panglima menengah di pasukannya saat bin wakas, kemudian berjumpa dengan Rustum di tendanya dijamu dengan berbagai kemewahan, hidangan, dan lain sebagainya. Karena Al-Mughirah bin Syu'bah ini dulunya juga bangsawan dari Ta'if, dia tahu cara untuk menikmati berbagai macam hidangan mewah dan kelas tinggi ala Persia ini. Sehingga para pembantu itu mengatakan, aku tidak menyangka ada orang Arab bisa makan cara kita. Dikiranya orang Arab itu barbar dan miskin Ketika kemudian Rustum bertanya kepada Al-Mughirah bin Syu'bah, "Apa tujuan kalian datang ke sini?" Al-Mughirah bin Syu'bah menjawab dengan jawaban yang kalimatnya persis sama dengan kalimat saat bin Abi Waqqas. "Kami adalah kaum yang dibangkitkan Allah untuk membebaskan manusia dari penghambaan kepada sesama makhluk." menuju beribadah kepada Allah semata. Membebaskan manusia dari kedaliman agama-agama menuju keadilan Islam. Membebaskan manusia dari sempitnya dunia menuju luasnya dunia dan akhirat. Sepulang Mughirah bin Syu'bah ke tendanya, Rustum sudah mulai khawatir. Visi misi tersosialisasikan dengan baik dari panglima tertinggi sampai panglima menengah. Tapi masih ada harapan. Kita lihat pasukan yang pangkatnya paling bawah. Istilah orang Jawa, kroco mumet. Bolo dupaan. Yang nggak ngerti apa-apa. Biasanya, kenapa disebut kroco mumet? Ikut-ikutan aja. nggak ngerti. Apa-apa yang menjadi buah pikiran yang ada di kalangan para pimpinan. nggak ngerti. Kalau di Al-Zatang, tukang kebun. Misalnya. Maka random dipilih oleh utusan Rustum seseorang dari pasukan saat bin Abi Qas untuk dibawa ke tendanya Rustum. Maka terpilihlah seorang sahabat bernama Ribi bin Amir. Bajunya compang-camping, usut masai penuh debu, kudanya kecil, murah nasabnya tidak jelas nasab kuda itu. Jadi kalau di kalangan penggemar kuda, kuda itu ada nasabnya. Makin jelas nasabnya, makin mahal harganya. Makin murni darahnya, makin mahal harganya. Ini kudanya kecil. Dan dia cuma bersenjata tombak kecil. Naik kuda itu memasuki kemahnya Rustum. Begitu tampak wujudnya, Para panglima di sekitar Rustum berkomentar, "Celaka engkau, tuan! Kenapa kau undang anjing semacam ini? Lihat pakaiannya, menjijikan sekali!" Kata Rustum, "Diam kalian, karena orang Arab tidak menilai seseorang dari pakaian." Rustum ini orang yang wawasannya luas dan objektif, dan dia tahu kelebihan bangsa Arab egaliter. Gak pernah menilai dari pakaian atau tampilan luar, dia turun dari kudanya, kemudian menambatkan kudanya ini di bantal-bantal yang selimut bantalnya itu terbuat dari sutra. Dia hinakan untuk jadi pengikat kuda, Nggak peduli datang dia bawa tombaknya aja keberatan, jadi tombaknya itu diseret. Sampai tombak itu melukai permadani-permadani yang ada di tenda Rustum, yang mahal sekali harganya. Datang masuk, tepat di depan tempat majelisnya Rustum bersama para panglimanya itu duduk, dan kemudian bertelekan di atas bantal-bantal sutra itu. Itu dibikin sebuah mahligai kecil, supaya apa maksudnya orang kalau mau masuk menghadap panglima, dia nunduk. Ribi bin Amir memandang dirinya bukan hanya sebagai pribadi. Aku ini wakil pasukan Islam. Tidak layak aku tunduk kepada orang-orang ini. Maka dengan cerdik ketika akan memasuki majelisnya Rustum. Yang pintu masuknya sangat rendah itu supaya orang mau menunduk itu. Ribi bin Amir membalik badannya. Masuk bokong duluan. Dia tahu kalau aku masuk nunduk, aku mewakili Islam dan kaum muslimin, enggak bisa. Dia balik badan. Bagian belakang tubuhnya masuk, lebih dulu baru dia berbalik lagi. Rustum bertanya, pertanyaan yang sama. Kenapa Anda datang ke sini? Jawaban dari Ribi bin Amir persis sama. Tidak ada yang bergeser sedikit pun. Visi misi Panglima, visi misi Panglima menengah, visi misi pasukan dari pangkat terbawah sama persis. Dari situ Rustum sudah tahu takdir kekalahannya. Maka dia bagi pasukannya menjadi dua. 150 ribu pasukan dia pertahankan di situ untuk berperang melawan kaum muslimin dengan harap-harap cemas akan ada keajaiban untuk bisa mengalahkan pasukan saat bin Abi 150.000 150 ribu dia suruh kembali ke Madain ke Stesifon, ibu kota kekaisaran untuk apa? menjaga ya ketiga ini kalau sampai di sini semua tidak ada yang menjaga kisra cepat sekali kerajaan kita akan jatuh jadi pasukan dibagi dua 150 ribu tetap di situ sementara 150 ribu balik ke ibu kota sementara pasukan saat bin Abi kos mendapatkan reinforcement sampai total mencapai 40 ribu orang sekarang 40 ribu melawan 150 ribu dan masing-masing berada di sisi sungai yang sungai ini deras alirannya lebar nanti di Google Tigris atau Dajlah sungai Tigris seperti apa alirannya besar sekali maka pasukan ini tantang tantangan ayo kalau berani sini ye yeah. masing-masing saling menantang tapi tidak ada yang bergerak maju sampai akhirnya saat Minabukus memerintahkan kita harus maju karena apa alasannya sederhana ransumnya kaum muslimin terbatas. Kalau perang kelamaan, habis ransum kita. Jadi kita harus maju. Bagaimana kita akan maju? Pada saat itu, saat bin sedang mengalami sakit. Bisulan di sekujur tubuh. Maka dibuatkan semacam panggung untuk beliau tetap bisa memberi komando kepada pasukan. Maju sekarang. Bagaimana kita maju? Bergerak akhirnya mereka saling bergandeng tangan. 40.000 pasukan kaum muslimin saling bergandeng tangan turun ke sungai menyeberang. Para sejarawan memberikan gambaran yang luar biasa tentang peristiwa ini. Bayangkan sungai Tigris, sungai Dajlah yang arusnya seperti itu. Mereka seberangi bersama-sama. Dan tidak ada satupun yang celaka. Sampai keseberang dengan selamat. Sehingga kemah pasukan Persia buyar. Karena orang Persia nggak mengira orang Arab. Yang hidupnya di gurun pasir. Berani menyeberangi sungai sederas. Itu. Mungkin justru karena nggak tahu. Jadi berani. Kadang-kadang orang kalau tahu itu jadi lebih takut. Ini nggak tahu jalan gitu. Bonek. Syamunir Muhammad al Ghadban menceritakan bagaimana kemudian ini disebut oleh para ulama bagian dari karomahnya uhuwah, karomahnya kebersamaan, karomahnya datul kalimah atau satunya visi dan misi. ketika Bani Israel bersama Nabi Musa alaihi salam tersudut di Laut Merah. Di belakang sana, Fir'aun mengejar dengan bala tentaranya yang dahsyat. Maka mereka mengatakan kepada Musa, Ya Musa, inna lamudrakun. Kita pasti tersusul kalau begini caranya. Kita sudah nggak bisa berbuat apa-apa. Musa mengatakan, Kalla. Tidak. Sekali-kali tidak akan tersusul. Inna ma'ayya rabbi sayahdin, Sesungguhnya Rabbku bersama aku. Dia akan memberi petunjuk kepada aku. Maka kemudian kita tahu peristiwanya. Allah memerintahkan Musa memukulkan tongkatnya ke lautan. Anak buahnya Musa itu mungkin ada yang protes. Buat apa mukulin tongkat ke laut? Lebih baik pukulin ke kepala Fir'aun lebih bermanfaat. Tetapi lautan terbelah. Anda bisa bayangkan suasana lautan terbelah, gelombang dahsyat tinggi bergulung-gulung, bagikan gunung di samping kiri dan kanan, sementara Bani Israel dipimpin Musa melewati dasar laut yang tidak rata naik turun dengan suasana yang sangat horor sampai mereka tiba di seberang. Kata Syamul Muhammad Al-Ghadban, inilah mukjizat seorang Rasul Ulul Azmi. Tapi mukjizat seorang Rasul Ulul Azmi, Rasul yang istimewa dan dimuliakan oleh Allah ini, kata beliau, kalah dengan karomahnya jamaah orang-orang beriman. Yaitu pasukannya saat bin Abi Waqqas yang bisa menyeberang sungai tanpa kurang suatu apa. Hanya ada satu kejadian waktu itu kampong air salah satu pasukannya saat benaross namanya Ka'ab itu yang dipakai di sini untuk bawa air minum itu jatuh ke sungai dan ikut terbawa arus lalu dia teriak koku jatuh ketika Ka'abnya jatuh dia teriak maka tiba-tiba seluruh pasukan itu berhenti di tengah sungai lalu mereka mengumbuk-umbuk air mengobok obok air nyariin buat temennya itu nyariin wadah airnya temennya. Sehingga di kalangan pasukan Rustum tambah ngeri lagi. Kantong airnya temennya jatuh aja dicariin bareng-bareng. Itu kompaknya kayak apa kayak begitu itu. Jadi nanti kalau salah satu pasukan mereka kita pukul, yang balas mukul ketika teman-temannya semua menunjukkan cinta dan kasih sayang di antara pasukan saat Nabi Wakas ini sangat kuat. Sehingga kantong airnya jatuh aja yang peduli semuanya. Berderap pasukan itu sampai dan mereka pun akhirnya bertempur. Satu masalah terbesar yang dihadapi kaum muslimin pada saat itu adalah Gajah pasukan Persia mengandalkan gajah-gajah perangnya yang di kakinya dan di belalainya dipasang berbagai persenjataan yang sangat mematikan. Jadi, kita bayangkan ini belalai, kemudian ada berbagai senjata tajam yang dipasang di belalai itu dilekatkan dengan kulit. Maka barisan gajah ini memang yang paling ngeri. Karena kayak kita pasukan infanteri harus berhadapan sama tank. Bentuk tank itu kan diru gajah sebenarnya. Masih sama. Perang klasik. Gajah-gajah ini ternyata sangat merepotkan. Sehingga banyak bagian dari kaum muslimin yang menjadi korban keganasan gajah-gajah Persia ini. Meskipun mereka sudah berperang dengan sangat gigih. Saat bin Abi Waqas bertanya, menurut kalian, apa yang bisa mengalahkan gajah-gajah itu? Pada saat itu, suku Kaleb yang berasal dari negeri Syam, yang dulu pernah punya pengalaman bantu Romawi melawan Persia. Kalau dulu Romawi menghadapi gajah-gajah Persia, itu dengan kuda-kuda mereka itu ditutup matanya. Kenapa? Karena kuda-kuda ini ketakutan kalau lihat gajah. Sehingga akan kocar-kacir. Tetapi kalau kuda-kuda ini ditutup matanya, kita bisa menggunakan pasukan berkuda untuk menyerang gajah-gajah ini. Itu satu. Kemudian Gajah itu kelemahannya ada di satu titik. Apa itu? Matanya jadi arahkan serangan tombak-tombak dan panah kita ke mata gajah. Jangan ke bagian tubuh lain, gak mempan. Keras yang ketiga, gajah itu binatang komunal, bukan individual. Setiap rombongan gajah pasti ada pemimpinnya. Setiap kawanan gajah pasti ada pemimpinnya. Maka tugas kita temukan pemimpin gajah itu, bunuh, maka gajah lain akan bubar. Dan ternyata nanti ada kisah sisipan ada seorang yang sangat gagah berani dalam menusukkan tombaknya ke mata-mata gajah yang ternyata dia ini sedang dapat hukuman karena mabuk khamar. Sehingga dikurung oleh saat bin Abi Waqqas, tapi kemudian memohon-mohon kepada istrinya saat bin Abi Waqqas yang menjaga tahanan. Jadi saking semua itu harus maju perang, yang jaga tahanan itu istri. Istri Panglima punya tugas jaga tawanan. Si tawanan ini minta izin, saya tahu caranya mengalahkan gajah, izinkan saya. Nanti kalau saya sudah selesai perang, sore saya balik ikat lagi saya nggak apa-apa. Benar. jujur. Pagi dilepas ikatan, berada di garis depan, menyerbu gajah-gajah. Begitu sore perang berakhir, dia balik ke tahanan minta diikat lagi. Kejujuran pada zaman itu. Dan itulah perang zaman itu. Perang zaman itu tuh jujur. Dimulai pada pagi hari, kalau matahari terbenam harus berhenti. Zaman dulu begitu. Sampai abad ke 19, antum kalau nonton film The Patriot itu, ya, ketika senjatanya sudah senjata api, maka perang itu masih seperti itu. Dimulai ketika terang, diakhiri ketika sudah gelap. Enggak boleh nyerang ke kemah, ya nembak ya nembak depan. Dan yang namanya panglima kavaleri itu enggak boleh ditembak. Makanya dia cukup bawa pedang, enggak bawa senapan, tapi enggak boleh ditembak. Komandan tuh nggak boleh ditembak dan itu dipatuhi. Zaman itu ya perangnya banyak adab ya. Tidak seperti sekarang pencet tombol nggak tahu siapa yang kena. Jadi itu yang terjadi. Sampai akhirnya pasukan Persia pun akhirnya kalah. Ketika barisan gajah mereka dihancurkan. Rusum yang hendak melikan diri berenang di sungai dengan melepaskan baju panglimanya karena ketahuan panglima kalau nggak dilepas bajunya sasaran dia baru hendak melepas baju panglimanya dan terjun ke dalam sungai untuk berenang ada seorang yang bernama Ibnu Hulafah anggota pasukannya saat bin Abi Okos mengetahuinya kemudian segera menghampiri Rustum dan mengajaknya duel dan akhirnya berhasil mengalahkannya dan memenggal lehernya. Kemudian dia bergegas minta izin naik ke panggungnya Sina saat Bin Abi Waqqas untuk memamerkan kepala Rustum kepada pasukan Persia. Yang itu membuat pasukan Persia semakin tercerai-berai. Perang Qadisiyah ini yang terjadi pada tahun 638 Masehi menjadi kekalahan yang luar biasa bagi Persia. Pukulan dahsyat. Karena setelah itu segera saat bin Abi Wakos bergerak menuju ke Stesivon. Ke Madain. Ibu kota Persia dan melakukan pengepungan. Salah satu cerita menarik dalam pengepungan itu, pengepungan berlangsung lama. Dikatakan hampir satu tahun. Dan kota tersebut tidak segera jatuh. Ketika saat bin Abi Waqqas melapor kepada Sayyidina Umar bin Khattab, Sayyidina Umar kemudian menginstruksikan, "Coba periksa, apakah ada di antara sunnah-sunnah Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang tidak kalian laksanakan selama di sana?" Saat bin Abi Waqqas lapor, "Betul, siwak. Kami kehabisan kayu miswak, kayu arak di sini." Maka diangkutlah dari Madinah kayu arak sebagai miswak, bahan siwak. Yang kemudian menurut satu cerita populer Sena saat bin Abi Okos memerintahkan pasukannya untuk bersiwak dengan demonstratif ditunjukkan di depan benteng Persia. Penjaga benteng heboh. Orang-orang Islam memakan kayu-kayuan, menggigiti pohon-pohon. Itu membuat mereka semakin ngeri sehingga tidak lama kemudian Stasifon Madain jatuh. Sehingga ketika itu ghanimah besar-besaran dikirim ke Madinah. Angka tahunnya saya koreksi. Peperangan Qadisiyah 636, peperangan pengepungan Siffin 637. yang dikirim itu diantaranya mahkota kisrah yang terbuat dari emas dihiasi batu-batu permata dan mutu manikam dari berbagai penjuru dunia. Mahkota Kisra ini dijunjung perlu 4 sampai 5 orang untuk mengangkatnya. Pertanyaannya, makainya dulu gimana? Ternyata ini singgah sana, Kisra. Mahkotanya ini di atasnya diikat dengan tiga rantai emas, kesana, 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 sehingga bukan Kisra pakai mahkota, tetapi mahkotanya yang kemudian, kalau Kisra lagi duduk di palanya dipasang ke atas mahkota. Salah satu lagi yang fenomenal dari... Ghanimah itu adalah permadani di istana Kisra. Permadani di istana Kisra itu tebalnya setebal orang berbaring. Yang kemudian nanti oleh Sanomar bin Khattab dibagi-bagikan kepada seluruh pasukannya saat bin Abi Waqqas. Pasukannya saat bin Abi Waqqas 40.000 orang. Permadani Istana Kisra dibagi seluruh pasukan saat bin Abi Waqqas. Setiap orang dapat bagian seluas alas sholat. 40 ribu dapat seluas alas sholat masing-masing. Berapa luas istana? Kalau permadainya dibagi-bagi, tinggal seperti ini. Kisra Yasdajid ketiga. Melarikan diri dari istananya. di Dan dikatakan pada saat melarikan diri dia tinggal ditemani oleh 3.000 pelayan. Dan uang tunai yang tidak sempat dia bawa, yang tidak sempat dia bawa, yang ketinggalan itu 12 nya 9 dinar. 12 miliar dinar. 1 dinar 4,2 gram emas 22 karat. Boleh dikalikan? Pokoknya banyak sekali. Nah, ketika melarikan diri dan pelayannya tinggal 3000 itu, dia menangis. Apa yang bisa kulakukan kalau pelayanku tinggal 3000 orang? Coba bayangkan pelayannya yang sempat dia bawa dia selamatkan itu 3000. Dan dia bilang, pelayan 3000 ini apa gunanya? Nanti ketika Syeromar bin Khattab menunjuk gubernur untuk stesifon, gubernur untuk madain bekas istana ibu kota Kisra itu. Yang ditunduk itu Salman Al Farisi. Salman Al Farisi ketika jadi gubernur sehari hidupnya dengan tiga dirham dari hasil menganyam keranjang dijual laku tiga dirham satu dirham untuk modal hari berikutnya satu dirham untuk konsumsi satu dirham untuk sedekah seakan-akan rakyat Persia itu disuruh membandingkan penguasa sebelumnya yang tidak bisa hidup kalau pelayannya tinggal tiga orang dengan seorang gubernur yang setiap hari hidup dengan tiga dirham satu dirham itu tiga setengah gram perak kira-kira tujuh -kira puluh ribu jadi sehari itu modalnya tujuh puluh ribu dapat pendapatan dua ratus sepuluh tujuh puluh ribu untuk modal lagi tujuh puluh ribu untuk konsumsi dia dan keluarganya tujuh puluh ribu untuk sedekah itu kehidupannya Salman al Farisi pada saatnya. UMR ya itu ya. 70 kali 30. UMR. Tapi UMR mana dulu? Setelah itu, perang besar yang akan terjadi adalah Perang Nahawan pada tahun 642 Masehi. Dan terus Kisra Yesdajid ketiga ini lari dari satu kota ke kota lain, bergerak terus ke timur, mengumpulkan dukungan, tapi semakin lemah dan semakin lemah, sampai akhirnya ada seorang tukang roti, tempat dia numpang bersembunyi, mengetahui ini adalah Kisra. Kemudian memenggalnya untuk diberikan kepada seorang penguasa daerahnya untuk mendapatkan hadiah. Futuhat Persia ini, teman-teman yang saya Allah, tentu sebenarnya tidak cukup diceritakan dalam sekali duduk seperti ini. Yang kita sampaikan tadi, garis besar dari masa pertempuran Kodisia, kemudian penaklukan Stasivon, sampai kemudian ke Perang Nahawan. Pada saat ghanimah-ghanimah dibawa ke Madinah, bertumpuk-tumpuk kekayaan, Sayyidina Umar bin Khattab menangis. Para sahabat bertanya, kenapa engkau menangis? Wahai Amirul Mukminin, bukankah Allah telah membukakan untuk kaum mukminin perbendaharaan bumi melalui tanganmu? Umar bin Khattab mengatakan, demi Allah, ini pasti bukan kebaikan yang sejati. Kalau dia kebaikan yang sejati, Rasulullah SAW dan Abu Bakar as lebih berhak. Tapi kenapa ini justru terjadi di saat aku yang menjadi pemimpin kalian? Demi Allah, Rasulullah lebih baik daripada aku. Maka seharusnya kalau ini adalah kebaikan, Rasulullah lebih berhak atasnya. Abu Bakar lebih baik daripada aku. Maka kalau ini kebaikan, Abu Bakar lebih berhak atasnya. Tetapi kenapa justru terjadi pada aku? Aku takut Allah akan membukakan pintu-pintu fitnah dari harta yang besar ini. Maka kemudian Umar memeriksa dan memerintahkan dihitung semuanya. Beliau lalu memuji saat bin Abi Waqas betapa amanahnya pasukan ini. Betapa amanahnya pasukan saat bin Abi Waqas ini. Mereka berjuang berdarah-darah di garis depan tanpa mengambil sepeser pun dari apa yang ada di ghanimah ini. Semua mereka kirim ke Baitul Mal. Sayyidina Ali bin Abi Talib mengomentari mereka amanah wahai amirul mu'minin karena di dalam hatimu di dalam hatimu wahai amirul mu'minin tidak ada sedikit pun keinginan hasrat ketamakan pada harta-harta ini seandainya di dalam hatimu sebagai pemimpin ada ketamakan ada keinginan untuk memiliki ada hasrat menggebu untuk memiliki harta-harta ini niscaya pasukanmu akan saling bunuh satu sama lain untuk berebut harta-harta ini. Maka kemudian Seni Umar hendak membuktikan nubuat Rasulullah SAW. Beliau mengatakan, di mana Surakah bin Malik? Maju Surakah bin Malik. Saya ya Amirul Mukminin kata Surakah bin Malik yang sudah sepuh pada saat itu. Wah Surakah kemari. Bagaimana sekiranya sekarang engkau pakai pakaian kisra ini? Maka dipakailah oleh Surakah bin Malik pakaian dan perhiasan Kisra. Nangis Surakoh bin Malik. Demi Allah, Rasulullah s.a.w. tidak berdusta. Rasulullah s.a.w. tidak berdusta. Kenapa? Karena dulu ketika Rasulullah hendak hijrah, dicegat oleh Surakoh bin Malik, pemburu hadiah. Kemudian diancam dengan pedangnya Surakoh bin Malik. Siapa yang akan melanggu, Muhammad? Lalu Rasulullah s.a.w. menjawab, Allah Ketika Rasulullah mengatakan Allah, Suraka bin Malik kaget, gemetar pedangnya jatuh. Lalu pedangnya diambil sama Rasulullah SAW, diacungkan kepada dia. Sekarang siapa yang akan menoklongmu, wahai Suraka? Kata Suraka bin Malik, tidak ada. Tidak ada. Rasulullah SAW kemudian menancapkan pedang itu, kembalilah wahai Suraka, dan belokkanlah semua orang yang mengejar kami. Aku lakukan. Aku lakukan, wahai Muhammad. Wahai Surakoh, kata Nabi S.A.W. saat itu, demi Allah, kalau umurmu panjang, engkau akan memakai pakaian dan perhiasan Kisra. Kata Surakoh, Kisra bin Hormuz ya Muhammad. Betul, Kisra bin Hormuz. Apakah engkau tidak berdusta, wahai Muhammad? Dengan apa aku kalian juluki? Al-Amin. Betul, aku tidak pernah berdusta. Maka pada masa Khalifah Umar bin Khattab, Surakoh bin Malik memakai pakaian dan perhiasan kisra seperti yang dijanjikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu rekan-rekan semua yang disayang Allah. Dari kisah Futuhat Persia ini kita bisa mengambil beberapa pelajaran penting. Yang pertama, visi misi yang satu dari pucuk pimpinan sampai ke anak buah yang paling bawah adalah kunci turunnya pertolongan Allah dan kemenangan. Ketika visi misinya satu, kami adalah kaum yang dibangkitkan Allah. Saat bin Abi Waqas, Mughirah bin Syu'bah, Ribik bin Amir, semua sama. Maka Allah memberikan karamah yadullahi ma'al jamaah, tangan Allah Subhanahu wa taala bersama dengan jamaah. Kekuatan persatuan. Ini penting. Jadi, Alzata mau mencapai target visi misi dari atas sampai bawah harus sama, kompak. Yang kedua, keberanian untuk mencoba dan melewati hal-hal baru. Orang Arab jarang lihat air, apalagi yang banyak seperti sungai Tigris. Justru karena mereka menganggap sebagai hal baru, mereka berani untuk mencobanya. Mereka tidak takut untuk berjalan menyeberang. Ini kekuatan kedua mencoba halal baru. Bagaimana membuka pasar baru. Daerah-daerah baru, wilayah-wilayah baru, segmen-segmen baru, cara-cara baru. Mungkin ada desain-desain baru. Yang ketiga, pasukan saat bin Abi Waqas kesetia kawanan, ukuah, persaudaraannya tinggi. Satu kantong air jatuh, semua peduli untuk nyariin. Semua turun untuk menolong. Yang berikutnya, menghadapi hal-hal yang berat, selalu musyawarah, diskusi, brainstorming, adu gagasan. Sehingga ketemu bagaimana caranya menghadapi gajah-gajah Persia. Belajar dari yang pernah punya pengalaman, suku kalep, dan sekaligus bagaimana mengadaptikan untuk menghadapi tantangan-tantangan besar itu. Dan di situ perlu keberanian luar biasa. Yang berikutnya. Bagaimana kemudian selalu menjaga nilai-nilai yang diyakini? Dalam hal ini, adalah sunnah-sunnah Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, sehingga sunnah bersiwak yang dijaga juga bagian dari cara Allah membukakan pintu kemenangan, dan yang luar biasa adalah bagaimana semua memandang kesuksesan dengan cara yang berbeda. Sayyidina Umar tidak melihat pencapaian hasil berupa ghanimah yang tumpah ruah berlimpah sebagai hal yang merupakan haknya. Serikan pula beliau memuji pasukannya yang amanah. Dan apa yang disampaikan Sina Ali bin Abi Talib, justru karena ketamakan, keserakahan itu bersih dari hati mereka sejak dari pucuk pimpinan sampai ke bawah maka justru dunia yang mengemis-ngemis datang kepada mereka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.